Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Baritin Vlog. Video kali ini kita akan bikin es doger, tapi menggunakan mesin bor tangan. Pokoknya teman-teman lihat sendiri penampakan proses pembikinan es doger menggunakan mesin bor tangan yang saya rakit sendiri. Tapi sebelum itu, kasih semangat dengan menekan tombol subscribe, tekan loncengnya. Barangkali video ini bermanfaat, bisa dibagikan ke teman-teman semua. Semoga teman-teman tahu apa yang Anda tahu. Dan barangkali di sini ada yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga teman-teman mendapat pengalaman atau mendapat informasi tentang es doger. Oke teman-teman ya, kita ke videonya langsung. Teman-teman bisa lihat sendiri penampakan bahan-bahan es doger itu nantinya akan kita proses menjadi adonan ya. Lihat teman-teman bahan-bahannya. Pokoknya yang udah biasa nonton video ini atau udah yang biasa mantengin channel ini, gak asing lagi bahan-bahan tersebut di mata masing-masing. Pokoknya inilah bahan-bahan untuk es doger ya. Teman-teman udah pada tahu bahan-bahan es doger. Barangkali di sini ada yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel ini, ya monggo disimak ya teman-teman ya. Ini adalah bahan-bahan untuk es doger nantinya. Oke teman-teman, kita langsung aja bahan-bahannya kita masukin ke dalam bak yang kami sediakan. Teman-teman udah bisa lihat sendiri penampakan bak untuk proses pengadukan ala Baritin Vlog. Oke, bahan yang pertama adalah tape ya teman-teman ya. Pokoknya tape itu identik dengan es doger. Kalau es doger mesti udah ada tapenya teman-teman ya. Cuman kembali lagi tergantung orangnya. Oke teman-teman, bahan berikutnya yaitu garam kasar. Garam kasar di sini kita menggunakan 4 sendok teh ya teman-teman ya, 4 sendok teh. Dan untuk tapenya sendiri, tape sendiri kita memakai sekitar setengah kilo untuk 15 liter. Disimak lagi, ini bahan yang ketiga, pasta vanila. Di video yang lalu kita tidak menggunakan pasta vanila karena kita mencoba rasanya ada perbedaan apa enggak. Tapi ternyata sama-sama rasanya lebih jos. Yang pakai vanila jos, yang enggak pakai vanila juga jos. Oke teman-teman, vanila ini kita menggunakan 2 sendok makan. Bahan selanjutnya yaitu gula pasir. Gula pasir ini kita memakai sekitar 1,5 kilo teman-teman. Bisa lihat sendiri penampakannya, kita ini lagi proses memasukkan bahan-bahan es doger yang nantinya akan diaduk menjadi adonan. Ini bahan gula yang kedua, yang 1,5 kilo tadi, yang 1 kilo. Teman-teman bisa lihat sendiri penampakannya, sangat jelas banget teman-teman.
Bahan selanjutnya yaitu kental manis. Kental manis di sini kita menggunakan, kita memakai 1 kaleng. Barangkali teman-teman mau ditambahin 2 kaleng atau 3 kaleng, monggo teman-teman ya, tergantung budgetnya. Kalau budgetnya teman-teman lagi omber apalagi banyak, monggo silakan, mau 4 mau 5 silakan. Resep es doger ini sangat murah meriah banget teman-teman, bahan-bahannya pun simple. Anda cukup punya modal 150 bisa menggunakan bikin es doger. Kita masukin dulu teman-teman susu kental manisnya atau kental creamer. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini kita tidak menggunakan santan. Soalnya kita mau coba pakai santan enak apa enggak, enggak pakai santan enak apa enggak. Ternyata dua-duanya enak. Bahan selanjutnya yaitu merah ros. Merah ros ini kita menggunakan memakai sekitar 2 sendok makan aja, enggak usah banyak-banyak teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri penampakannya. Kenapa di sini kita tidak menggunakan santan? Soalnya lebih irit modal. Kalau rasa dijamin enak, kalau nggak enak nggak bakalan saya praktekin di sini teman-teman. Pokoknya resep-resep yang saya praktekkan udah pasti teruji keenakannya. Oke teman-teman bisa lihat sendiri di sini pengadukan menggunakan mesin bor saya yang udah dirakit sedemikian rapi mungkin. Pakai bor ini kita rakit sendiri teman-teman, hasilnya pun joss, esnya pun lembut, cuman nggak seperti kayak es krim. Namanya juga serut, kalau namanya es serut udah pasti kasar. Teman-teman bisa lihat sendirilah, es krim sama es serut jangan disamakan. Namanya es serut itu udah pasti ciri khas kekasarannya, cuman nggak terlalu kasar-kasar. Kembali lagi tergantung yang bikin. Kalau yang bikin udah mahir atau udah jago, udah senior, pasti lembut, tapi nggak kayak es krim bro. Oke teman-teman, lihat sendiri penampakannya. Ini adalah proses pengadukan untuk adonan es doger nantinya. Oke bro, ini adalah proses penyerutan es batunya. Teman-teman bisa lihat sendiri penampakan saat proses penyerutan untuk es batunya menggunakan mesin listrik. Barangkali teman-teman ada budget lebih, ada rezeki lebih, bisa beli mesin ini. Harganya kalau nggak salah sekitar 1.500.000,
tapi awet teman-teman, waktu cepet, tenaga nggak terlalu capek. Pokoknya sangat membantu banget untuk keperluan bikin es. Bisa es cincau, bisa es doger, bisa es campur teman-teman ya. Pokoknya mesin ini sangat berguna banget untuk keperluan bikin es. Segala macam es bisa menggunakan mesin ini teman-teman, terutama es doger yang saya punya ini. Saya setiap hari pakai mesin ini, alhamdulillah jos gandos, tanpa kendala, tanpa kerusakan, tanpa ribet-ribet, padahal kita beli udah setahun lebih. Alhamdulillah mata pisaunya pun hampir sebulan lebih nggak saya asah, kurang lebih ada sekitar 2 bulanan mata pisau nggak saya asah-asah, soalnya masih tajam teman-teman. Oke teman-teman ya, lihat aja langsung videonya, semoga teman-teman terhibur dengan adanya video ini. Oke teman-teman, ini adalah hasil proses penyerutan tadi. Ini adalah mau langsung dimasukkan ke dalam bak yang udah saya sediakan. Bak itu sengaja saya modif sendiri menggunakan drum warna biru. Oke teman-teman, inilah ntar es serutannya mau saya masukin di sini. Oke teman-teman lihat sendiri ya, ini adalah proses pemasukan es batu, es yang udah diserut tadi tuh, lihat teman-teman. Ini adalah proses penyerutan, proses pengadukan menggunakan mesin bor yang saya rakit sendiri. Jadi es doger ini kita menggunakan segala macam-macam mesin, dari kerokan kelapa mesin, penyerutan mesin, pengadukan mesin. Jadi kita sangat terbantu banget dengan kreativitas alat-alat ini yang saya rakit sendiri. Teman-teman bisa lihat langsung penampakannya ya, saat proses pengadukan menggunakan bor mesin. Memang kalau pakai bor mesin ini emang lembut teman-teman, lembut esnya, cuman nggak seperti kayak es krim. Jangan disamakan es krim sama es serut ya, soalnya beda pembikinan, beda proses pembikinannya. Oke teman-teman, lanjut aja videonya. Bye.
Oke teman-teman, ini adalah proses akhir dari proses pembikinan es joger ala Baritin Vlog. Semoga teman-teman yang menonton video ini dari akhir sampai selesai, mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah masing-masing, bikin es joger, habis itu langsung dijual kembali atau dijual gitu ya. Mudah-mudahan pas bulan puasa ini kalian yang jualan es joger ada yang borong untuk pesenan bukber bersama. Oke teman-teman, gitu aja video singkat ini, semoga ada manfaatnya dan semoga menjadi video-video yang diminati atau digandrungi masyarakat. Oke teman-teman, gitu aja video singkat ini, semoga teman-teman terhibur dengan adanya video ini. Saya akhir aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.